What's up guys, kembali dengan kami Syirik Shop. Nah, ini unit tampilannya yang sudah di MR yang kita custom untuk kepentingan pembuatan video ini. Ini adalah order dari Bro Fahmi di Banten, SK416 yang dari gel blaster konversi ke AEG. Ya, ini tampilannya yang ketika kita custom, custom di MR, ternyata dia bisa menggunakan silencer dan muzzle dari The Cobra unit ini. Ukurannya pas seperti ini. Kalau kita tambahkan bipod dan pakaikan scope, tampilannya keren juga. Nah, orderan dari Bro Fahmi. Dan sebelum kita kirim ke Banten, ini unitnya, kita akan tes krono dulu unit ini. Krono sudah siap, langsung saja unit ini bisa save, semi, dan auto. Oke. Oke, itu seminya. 400 ke 410 kita coba auto. Oke. Ini dia recapnya, 404 ke 410. Wah, konsisten sekali, jadi cuma 2 FPS itu 404 dan 410. Wow, keren sekali. Akurasinya tentu bagus sekali unit ini. Adjustable hop up. Dan tentunya kalau mau akurasi lebih tinggi lagi, kita setting ini dengan hop up 0,2 gram. Kalau mau lebih tinggi ya pakai bidi yang lebih berat dengan mengatur kembali hop up-nya tentunya sesuai dengan berat. Oke. Okay. Demikian QC kita dari unit HK416 konversi dari gel blaster ke airsoft pesanan dari Bro Fahmi di Banten. Ya, terima kasih Bro Fahmi, ditunggu unitnya, segera kita packing dan kirim. Dan terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you.